2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah tiap-tiap orang hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, bukan dengan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ibrani pasal 10. Iya. Iya. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani pasal 10 ayat marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lukas pasal 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.